Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Kita. Yuhu. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini sambil menunggu aja Nisa. Jadi saya tadi lihat ada koin yang memang sudah lama saya punya, saya hold. Itu adalah nanti kita bahas. Oke. Sebelumnya saya bakal mengadakan giveaway lagi pada minggu yang akan datang, yaitu minggu pada tanggal berapa ya? Ini hari Minggu tanggal 3. Kemungkinan ya mungkin sama pertengahan minggu, tapi minggu yang akan datang saya akan memberikan giveaway kepada kalian yang ini. Jadi saya sudah share di grup Arjana Crypto. Jadi kategori yang mendapatkan giveaway, karena semalam sudah ada yang mendapatkan giveaway karena masuk dalam bulan Juni. Dalam minggu pertama saya umumkan pada hari Rabu kemarin ya. Semoga saja pada minggu yang akan datang juga sama pada hari Rabu yang akan datang. Sistem penilaian pendapatkan giveaway adalah, yang pertama adalah subscriber, yang kedua adalah penghuni grup Arjana Crypto. Kemudian yang ketiga penonton YouTube channel Arjana Crypto, dan yang keempat, ini keempat ya, bukan tiga lagi nih ya. Yang suka like, komen, share, dan pertama setiap video selama 7 video atau selama 3 hari berturut-turut. Nah, jadi itu persyaratan yang bakal mendapatkan giveaway ya. Terutama bisa berupa BSC, bisa berupa USDT, bisa berupa koin, tapi koin sesuai dengan yang saya agendakan. Oke. Di sini saya akan membahas koin yang lagi pam. Kita lihat di kenaikan tertinggi di CoinMarketCap. Wow, ini ada yang naik sampai 33.000. Manakah yang kemudian saya bahas? Nah, ini Hakuna Matata. Ya, selamat kalian yang sudah serok Hakuna Matata di video saya sebelumnya. Dan yang akan mau saya bahas adalah ini dia. 100X Coin. Yeah! 100X Coin ini adalah koin favorit saya. Sudah lama saya punya nih. Lihat di Sepal saya. Nah, jadi di Sepal saya, 100X Coin adalah koin, salah satu koin favorit saya yang saya beli sudah lama. Jadi naikkan hari ini 78%. Sebenarnya waktu itu dia sampai berapa persen itu, karena ini sebenarnya sedikit aja dia naik, karena mungkin kemarin sempat parah turunnya. Jadi beberapa koin ini pada turun parah, jadi mungkin ketika naik dikit saja sudah menaik beberapa persen. Oke. Untuk grafiknya jelas ya, kalau kalian di sini lihat harganya aja masih jauh dari 1 rupiah, masih ada 3.0 lagi yang mendekati 1 rupiah. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi dia pernah ada kenaikan di sini. Ini pada tanggal berapa yang kita lihatnya? Pada tanggal 3 Mei sebulan yang lalu. Kemudian dia sampai parah banget koreksinya sampai dalam jauh pada tanggal 4-nya. Kemudian dia turun lagi, ini pada terendahnya pada tanggal 8 Mei. Kemudian sempat naik dia di tanggal 12. Kemudian dia koreksi dalam. Kemudian di sini ada terjadi sideway dia. Di sini ada terjadi sideway, dan naik turun. Nah, mudah-mudahan ini dia mudah-mudahan begini nih kan. Cus. Nah. Labas dia. Nah, ini kalau biasanya kalau lagi sideway itu memang bagus buat entry ya. Itu kalau menurut saya itu top entry ketika sedang sideway itu bisa kemungkinan kenaikannya luar biasa. Karena kalau sideway itu bisa kemungkinan bisa bakal naik. Oke. Kita buka di sini 24 jam terendahnya itu nggak perlu saya lihat lah ya. Volume perdagangannya ini sebesar 15 miliar dalam waktu 24 jam naik dalam 160% kenaikannya. Wow, berarti hampir dua kali lipat ya. Biasanya ini bukan karena pembeliannya, bukan, tapi karena kenaikan harga koin tersebut. Misalkan koinnya tadinya belum naik, jadi naik ke ini, jadi 160% kenaikan uangnya tersebut. Dan untuk melakukan pembelian, nah ini sudah ada beberapa exchange market yang sudah melakukan pembelian 100X coin. Bisa kalian bisa menggunakan PancakeSwap, kemudian Probit exchange, kemudian BKEX. Nah, itulah. Jadi kalau kalian mau beli di 100X coin, nggak perlu kalian juga di Trust Wallet, juga bisa di exchange lain, ada di Probit, di BKEX juga. Oke, kita langsung saja buka websitenya ya. Karena ini memang saya udah lama, tapi belum saya review gitu di YouTube. Saya makasih review hari ini. Kalau untuk pack, kemudian kalau kalian banyak yang request ya, ada Pitbull pack, kemudian Spore,
leopard dan segala macam lah ya. Itu bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya karena itu sudah saya bahas semua gitu loh. Jadi kalau kalian, "Bang, tolong bahas ini." Kalian bisa lihat dulu ke bawah baru kalian bertanya, "Bang, kira-kira bahas ini bagus enggak, Bang? Gini gini gini." Nah, soal S-Coin ini belum saya bahas sebelumnya, makanya saya bahas pada hari ini. Oh ya, kita buka langsung saja di websitenya. Ini dia. 100xcoin.io. Nah, ini dia tampilannya. X-nya sudah berubah ya. Jadi yang tadi di CoinMarketCap itu sebenarnya belum diperbarui. Sedangkan di Trust Wallet itu sudah. Jadi menggunakan X-nya ini tanda silang begini nih. Kemudian kita baca, 100xcoin adalah mata uang alternatif deflasi yang dibangun di Binance Smart Chain, memberikan transparansi dan ekonomi yang baik kepada pemegangnya. Bagaimana untuk membeli? Ya, tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Tokenomics untuk adopsi protokol 100x adalah token DeFi yang digerakkan oleh komunitas dalam setiap perdagangan. Tiga fungsi sederhana terjadi: pembakaran, akuisisi LP, dan pertumbuhan pengembangan melalui model Tokenomics ini. Proyek diuntungkan secara keseluruhan dengan setiap transaksi. Transaksi 100x coin menguntungkan semua pemegang, bukan hanya paus. Dompetmu. Dengan setiap token yang dibakar, 100x coin akan menjadi semakin langka tanpa Anda harus menyentuhnya. 3% pembakaran deflasi, lumayan lah ya pembakarannya. Dari semua perdagangan dibakar terus-menerus mengurangi pasokan dengan mengurangi koin yang beredar. Koin yang Anda yang ada menjadi lebih berharga seiring waktu. 1,5% untuk pertumbuhan, 1,5% dari transaksi digunakan untuk mendanai pemasaran dan pengembangan melalui komunitas kami yang terdesentralisasi. 5,5% untuk kumpulan likuiditas. LP otomatis 5,5% dari setiap perdagangan digunakan untuk meningkatkan kumpulan likuiditas. Memperkenalkan 100x Albert. Ini ada, ini bakal apa namanya? Kedepannya bakal ada aplikasi namanya 100x Albert. Jadi bagus banget. So, S-Coin seperti Sport Finance ya, Sport Finance. Kemudian mereka sudah Kisu Inu, itu udah bagus tuh Kisu Inu, walaupun banyak orang yang nyangkut di Kisu Inu karena saya akui marketing mereka bagus. Jadi Kisu Inu tuh listing di mana-mana ya, listing di exchange mana-mana, dan marketing itu selalu mengajak ketika dia baru listing gitu loh. Jadi banyak orang yang nyangkut ketika sudah trending di exchange manapun. Contohnya nih, kita ambil contoh aja di Hotbit ya, kita buka nih. Kita lihat di sini kita menggunakan daily ya, satu hari aja nih, lihat nih. Jadi Kisu ini tuh waktu pertama listing di Hotbit tuh lagi heboh-heboh banget tuh. Jadi banyak orang yang nyangkut, mungkin daerah sini lah ya, 0,005 mungkin ya, sama seperti harga Shiba Inu ketika listing di Binance ya. Mungkin banyak juga sama yang nyangkut. Nah, jadi itulah yang saya bilang, katakan mantap marketingnya itu, yaitu Kisu Inu itu ketika listing di exchange manapun mereka siap-siap untuk menyuruh kita untuk beli ketika baru listing. Nah, itulah, jadi banyak orang yang sangkut di Kisu Inu. Kita lanjut lagi ke 100x coin. Jadi nanti di sini nih kalian nggak perlu repot-repot beli x coin, itu nanti ada namanya 100x apa namanya, jadi Albes. Nah, nanti jadi kalau mau beli coin 100x coin nggak perlu di PancakeSwap, nggak perlu di mana tadi tuh, Probit atau di Bekek tadi itu ya. Kalian bisa beli langsung di aplikasi dia sendiri yang dia buat beli sendiri. Nih, beli 100x coin dengan mudah. Tidak perlu lagi repot dengan PancakeSwap dan dompet pihak ketiga. Perdagangkan 100x coin langsung dalam aplikasi. Nah, kan lebih enak lagi kan? Bagi mantap kan, berarti kedepannya lebih mantap deh nih. Lacak gerakan. Lihat pergerakan harga saat berpergian dengan grafik yang dibangun langsung ke 100x Albes. Jangan pernah melewatkan berenang lagi. Unduh 100x Albes hari ini. Oke, ini ada, jadi udah tersedia di Google Play Store ya. Coba saya penasaran lo ya. 100x Albes, coba kita cari di Play Store. Kalau di Play Store kayaknya belum ada, mungkin mungkin di Amerika atau di mana ya. Oke. Mitra resmi. Nah, ini dah ada orang-orang ini mungkin influencer-influencer ya. Ada yang 4,4 juta follower, ini mungkin Instagramnya. Oke lah, enggak perlu kita lihat lah. Mengapa ribuan pemegang 100x coin? Token yang digerakkan oleh tujuan coin komunitas 100x digunakan untuk bekerja dengan anggota komunitas untuk membangun solusi DeFi. Tim beroktan tinggi. Dalam proyek apapun, Anda benar-benar berinvestasi dalam tim. Identitas pendiri kami bersifat publik, tidak seperti yang lain, dan dia tahu cara merekrut tim berkinerja tinggi yang menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Oke, mantap. Menjembati kesenjangan 100x coin memperluas pasar dengan mudah. Pemegang baru untuk bergabung dengan komunitas melalui aplikasi baru kami 100x Albes yang memudahkan untuk membeli, mengirim, dan menerima 100x. Mungkin ini di mana ya 100x Albes ini? Saya tadi di itu belum kelihatan.
Oke, untuk kota jalan ini untuk pendirinya. Untuk anggota Telegram sudah 67 ribu, kemudian markupnya sudah 87 juta. Se-volume hariannya 1,34 juta dolar. Wah, mantap banget ya guys. Untuk peta jalan, kita lihat. Pemasaran berhasil, oke. Okay. Bulan Juni, tanggal 3 Juni, tonggak besar untuk 100 S-Coin, 100 M-Cup, adalah tujuan dimiliki banyak koin. Ini juga merupakan titik di mana orang benar-benar melalui menganggap serius sebuah proyek. Bagaimana kita akan sampai di sana? Oke, okay, tim bulan Juni. Kemudian tanggal 4 Juli menjembatani kesenjangan dan 5 Agustus didukung oleh komunitas yang kuat. Lebih banyak pemegang benar-benar memperkuat dukungan dalam koin dan menciptakan pertumbuhan yang kuat untuk bergerak maju. Temui teman Anda di 100S Coin. Nah, ini pendirinya masih muda banget ya. Woi, keren banget guys. Masih muda banget nih. Ini muka-mukanya ini gelis lagi nih, cantik nih. Tuh si JB. GH ini GH. Cara membeli 100 coin ya kalian nih bisa di ini kalian ada di YouTube juga ada di videonya nih di 100x Albes. Oke. Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang coin ini mantap ya, mantap sekali, mantap. Ini saya sudah lama mempunyai coin ini dan sampai sekarang pun saya tetap hold coin ini. Nah, kalian untuk bisa bergabung di Telegram ya, di Twitter, kemudian gambar apa ini di YouTube dan M ini apalah dan Instagram ya. Oke lah. Hui, mungkin itu aja tentang review 100S Coin dan para sangkut tisu ini tetap kalian hold terus. Mau sampai kapan pun jangan sampai kalian cut loss karena kalian sudah pasti rugi kalau kalian cut loss pada sekarang ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan jangan lupa untuk tetap like, comment, share dan subscribe channel ini. Terima kasih.